Penyanyi Gisela Anastasia kembali membuat warganet heboh di sosial media. Kehebohan ini bermula ketika Gisela mengunggah foto liburannya di sebuah pulau. Gisela tampak mengenakan pakaian terbuka. Warganet menyayangkan karena mantan istri Gading Marten ini mengunggah foto tersebut saat bulan Ramadan. Pemilik nama lengkap Gisela Anastasia ini merupakan seorang artis sekaligus penyanyi di dunia hiburan. Dikutip dari Tribun Jogja, wanita yang kerap disapa Gisela ini lahir di Surabaya pada tanggal 16 November tahun 1990. Penyanyi yang memiliki nama lahir Gisela Anastasia Suryanto ini memiliki darah keturunan Tionghoa. Sebelum memulai karir sebagai penyanyi, Gisela sempat bercita-cita menjadi dokter. Gisela pun sempat mengambil kuliah jurusan dokter gigi di Universitas Bunda Mulia Surabaya. Akan tetapi, Gisela memilih untuk terjun ke dunia hiburan melalui ajang pencarian bakat menyanyi. Nama Gisela semakin melejit di dunia hiburan tanah air setelah mengikuti ajang pencarian bakat menyanyi yang digelar sebuah stasiun televisi swasta nasional. Gisela pun lebih dikenal sebagai seorang penyanyi, meskipun kemudian ia merambah dunia layar lebar dan bintang iklan. Kariernya di dunia tarik suara pun termasuk gemilang. Gisela pernah diajak duet penyanyi ternama asal Amerika Joni Stimson. Sebuah single berjudul End of Time yang ia nyanyikan bareng Joni Stimson tersebut semakin membawa Gisela menjadi salah satu penyanyi perempuan papan atas tanah air. Beberapa lagu juga sudah dirilis Gisela selama karirnya di dunia musik. Di antaranya lagu berjudul Seluruh Nafas Ini featuring Last Child 2011, Pencuri Hati 2012, Cara Melupakanmu 2016. Ada lagi, Indah Pada Waktunya, 2018. Sendirian featuring Abi Rama, 2018. Hidup Untukmu featuring Ryan Pono, 2018. Yang Ku Mau, Os, Rumput Tetangga, dan Katakanlah featuring Koboy, 2019. Di dunia layar lebar, mantan istri Gading Marten ini juga tercatat muncul dalam beberapa film. Di antaranya, di film Cek Toko Sebelah, Susah Sinyal, Flight 555, The Secret, Suster Ngesot Urban Legend, dan film Laundry Show. Sepanjang karir Gisela di dunia hiburan, ia juga tercatat menerima beberapa penghargaan, yakni di ajang Indonesian Box Office Movie Award 2017 nominasi pemeran utama wanita terbaik melalui film Cek Toko. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.